Terima kasih ya Allah, nikmat-Mu yang tak pernah putus kepada kami, yang mana sebagai hamba Allah yang mensyukuri nikmat-Nya an'am ta'alayya, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka kita gunakan untuk mencari ilmu, bertebaran menghadiri mana-mana majlis-majlis ilmu, bertebaran mencari mana-mana amal kebajikan untuk sama-sama kita jadikan bekalan apabila pulang ke sana nanti. InsyaAllah mudah-mudahan bekalan yang kita bawa ini tak basi di sana lah. Kuncang ataupun kaung yang kita bawa ini tak bocor. Biarlah berisi walaupun sedikit. Kalau kata boleh buka bekal di sana nanti, bekal kita itu tak basi insyaAllah. Masih boleh digunakan makan lebih baik daripada di dunia insyaAllah. Baik, hari ini dengan izin Allah, insyaAllah kita akan masuk sambungan daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awyubiqhunna bima kasabu wa ya'fu'an kathir. Baik, ayat ini, ayat 34 ini adalah sambungan daripada ayat yang terdahulu. Allah Ta'ala cerita pasal laut dia, pasal kapal-kapal besar yang besar seumpama gunung-gunung, bukit-bukit yang berlayar di atas lautan. Kan minggu lalu Allah Ta'ala cerita kepada kita, kalau aku bagi berhenti angin, tak boleh jalan, sampai ke depan pun tidak, mundur ke belakang pun tidak, ke kiri pun tak boleh, ke kanan pun tak boleh. Sebab satu ketika dulu kapal yang besar berlayar menggunakan angin, arah angin. Dia pakai layar dia, membuka layar tu lebih laju perjalanan. Kemudian tak ada enjin, tapi hari ini ada enjin. Ada enjin. Satu ketika dulu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalaulah aku hentikan angin kerana perbuatan mereka itu, nescaya mereka itu tak dapat bergerak di atas jarak zahiri itu, di atas belakang laut. Maksudnya di atas permukaan laut. Yang ini kata Allah, dia sambung, atau ia binasakan, au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu 'an kathir. Yubiquhunna kata Allah, ataupun mungkin aku bagi kapal yang tengah duduk berlayar di tengah-tengah lautan, aku bagi dia berhenti. Dan seterusnya aku buat apa? Yubiquhunna. Yubiquhunna maksudnya kata Allah, aku pecahkan dia, aku kucar-kacirkan dia, aku mustahkan dia, aku binasakan dia. Jadi kata Allah, aku boleh buat kalau aku mahu. Okey. Kalau dalam ayat ini dia kata kapal yang berlayar di tengah lautan, yang mana kita tengok di kiri kanan depan belakang di sekeliling tak ada, ada apa, hanya ada laut. Hari ini kita buat kiasan daripada ayat ini, kita yang berada di atas kapal terbang, memang tak ada apa di atas sekeliling, tak ada apa, hanya ada awan dan langit saja. Dan seandainya Allah Ta'ala mahu, maka dia boleh yubiqhunna. Apa dia? Dia binasakan. Dia boleh bagi pecah di atas tu. Dia kerana apa? Kerana bima kasamu, dengan sebab perbuatan manusia. Kita tengok di atas kapal terbang tu berapa banyak orang minum arak tu, ada makanan yang tidak halal. Arak menjadi satu hidangan yang bebas. Kalau kata perzinaan juga berlaku di atas sana. Kalau ya ada lah, ada lah. Zina berlaku juga sana, ada lah. Kalau kata Allah sebut ni, kalau aku nak musnahkan kamu, boleh lah di atas sana pun. Hampa tak terbang di langit, hampa tak tahu aku adalah pemiliknya di sana. Dengan angkuh, hampa ingat mungkin jauh daripada orang, hampa tak nampak. Kalau di bawah ni tak boleh nak jual arak secara terang-terang. Tapi kalau dia tahap flight tu, dia lantian dulu depan kita, dia bawa arak kan. Dia akan tanya kita nak minum apa, kita akan berhenti, kita nak minum. Tapi bercampur dengan botol arak tu, susu sekali kan. Kita memang tak ada pilihan lain lah. Mana apa kita terpaksa minta minum.
beli, ada tiket yang kita beli tu. Dan siap dia kemudian, tapi bukan kita beli minuman agak tu. Jadi kita berhak untuk minta dalam tu, dalam bekal ni dia dibungkus, cakap dengan kita berhak. Betul tak? Tengoklah. Tengok kan? Tapi terpaksa. Sedangkan, orang yang tengok orang minum agak, nah, orang yang duduk dalam tempat orang minum agak tu, dia sebenarnya terbalik sama. Dia minum seribu kan? Orang yang jual, orang yang duduk sama, orang yang minum lebih lagi lah. Nah, orang yang bukan tuan, semua akan kenal. Dan kena tepih-tepih tahu. Jadi secara tak langsung kita terkenal juga. Mana nak dicari kata-kata yang tak mengindahkan Arab. Ada lah, adalah. Tapi tak banyak lah. Tak banyak sebab apa? Sebab penerbangan international lah. Jadi pelanggan-pelanggan yang nak kata bukan Islam pun hanya Islam. Berapa ramai yang itu kan? Jadi kalau kata Allah Ta'ala kehendaki dengan sebab apa yang hamba buat tu bimbang kaca pun kata Allah, aku boleh nubilkan benda, aku boleh binasakan dia. Ha? Allah boleh pecah, maksud binasa ni, aku pecahkan dia di atas. Kan? Ini yang Allah Ta'ala cerita di lautan, di dada lautan. Ha? Dan kita boleh buat kiasan ayat ni, yang berada jauh di langit. Ha? Yang keluar tahun daripada bumi ni. Berada terbang ke atas. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dengan sebab kemungkaran yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, maka Allah Ta'ala boleh untuk membinasakan. Tapi kata Allah wa ya'fu 'an katsir. Tapi aku ni maha pemaaf. Ni maksudnya maha pemaaf ni aku terima. Aku terima keampunan kamu dengan begitu banyak. Aku maaf kamu banyak-banyak punya maaf. Jadi aku tak binasakan lagi, tak apalah aku buatlah macam mana pun. Aku bagi lagi peluang ya, untuk memaafkan kamu. Kalau kamu mahu mencari aku, carilah Allah untuk memohon kemaafan. Kita ni, kita hak duduk ada tu memang tak ada upaya, tidak ada kemampuan. Baik, kalau ditanya, adakah kita terbalik sama dosa? Okay, baik. Tak ada tempat nak lari lah. Tak ada tempat, maka apa kena duduk kamu? Kadang-kadang mungkin ibu kita bersebelahan dengan orang yang minum apa. Dia kita lagi susah tu lah. Nak lari di mana lah. Na'udzubillah lah, dekat janganlah kita lah. Sepanjang saya bersusahkan, alhamdulillah lah tak pernah lagi dah ditempatkan dengan orang mungkin semua duduk tengok dia bawa berjarak lah kembali dah. Memang tak ada ruang kita nak larikan dia ni. Kalau anda lari orang tanya ketika ya? Jadi ketika ini adakah kita terbalik dengan dosa sama? InsyaAllah, InsyaAllah tidak, sebab kita tak ada tempat. Dan yang kita masuk di dalam bar itu memang tempat orang minum. Kita mencari. Ini bukan kita mencari, dia baik kat kita ya? Bila dia baik kat kita, kita boleh ada satu perbandingan. Dan ini cerita seperti mana orang yang bertawaf mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Perempuan dan lelaki yang merunduk ketika bertawaf, kalau kita bukan mencari pegang dia, dia sendiri meter sentuh dengan kita, bukan tak apa-apa. Jadi kita boleh buat kiasan macam itulah. Walaupun kita duduk dalam satu kapal terbang, satu bukuk, satu kapten, dan dia minum satu kapal ini juga, kita tak terbalik, bukan kita mencari dan kita pun takkan pernah redha dengan perbuatan itu. Maka kita tak termasuklah dengan yang Allah Ta'ala masukkan. Apa yang buat benda itu, bukan kita buat. Kita tak mau takkan kita akan. Okey baik, tapi kata Allah, aku ni ya'fu 'an katsir. Aku ni maha pemaaf. Maksudnya ni pengampunan dosa pun banyak sungguh. Nah, dosa kita buat punya banyak, Allah itu maha pengampun. Walau dosa setinggi langit dan bumi yang kamu bawa kepada aku, maka rahmat aku lebih luas daripada langit dan bumi. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana mengisapi di atas dosa-dosa dia. Dia kata kepada Nabi SAW, seandainya dipikulkan dunia di atas aku, aku rasa dosa aku lebih berat daripada dunia. Kalau dunia ni diletakkan di atas belakang dia, maka dosa aku lebih berat ya Rasulullah. Dan apa jawab Rasulullah? Ketahuilah olehmu, seandainya dunia diletak atas belakang kamu, kamu kata dosa kamu lebih berat daripada dunia. Tahulah kamu bahawasanya segala dunia dan isinya, segala makhluk yang berada di langit dan di bumi, semua yang telah memohon ampun untukmu, wahai
Aman. Ya. Semuanya dah minta aku. Di atas segala kebajikan yang kamu lakukan. Maka setiap kali kamu bermunajat pada Allah, maka setiap itu diikuti oleh serangga-serangga yang kecil-kecil untuk bertaubat, mohon tolong minta ampun. Macam yang kita kan diberi satu fatwa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu di antara hamba Allah yang malas beristighfar. Kalau disebut malas beristighfar itu mungkinlah di antara kita ada yang malas. Saja-saja dia tak beristighfar. Jadi dia kata beramalah dengan membaca surah Al-Hasyr ayat 1 ayat yang ke-24 tu lah. Yang last tu lah. Dia kata setiap lawan zahidah lah. Setiap pagi 3 kali, petang 3 kali, niscaya akan dilantik kepada kamu. Dilantik, siapa yang lantik? Allah akan melantik 70 malaikat yang mana setiap seorang daripada mereka akan beristighfar 1 kali kepada kamu. Seorang istighfar 1 kali, 70 membagi hadiah. Pagi bagi 70, petang bagi 70. Kalau hak yang balok lah, nah. Tapi kalau kata kita rajin pun, bawa juga 3 kali, rajin. Di samping itu kita beristighfar juga. Kalau kata saya nak Umar Al-Khattab, dosa dia ni lebih berat daripada bumi. Dosa kita Allah Alam lah. Dan kalau dia lebih berat daripada bumi, kita mungkin lebih berat daripada bumi lagi. Bahkan mungkin lebih daripada tu. Nah? Jadi lagi ni dia nak tunjuk kepada para-para sahabat. Nah? Jadi dia kata, memadailah wahai Umar, kamu membaca surah Al-Hasyr. Nah? Lau anzalna hadzal Al-Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka amsalna lil-qawli an-nas la'allahum yatafakkarun. Ataupun tak mami kamu ambil sama ambil daripada wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Terus ambil sendiri. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minun المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العليم. يا ابي ابو daripada ayat tu sampai habis bawa pagi 3 petang 3. Pagi dapat 30, petang dapat 30. Berapa? Hampir 40. Baca 3 kali saja. Allah nak bagi 70 malaikat. Ada orang tak mahu lah. Kita kalau baca, baca pagi dapat ikan terpenuh cengkok. Okey. Pun kita baca kan. Itu tak ingin tak kata ikan lah tadi. Dapat ikan terpenuh cengkok tu kan. Ni Allah tak mahu bagi 70 malaikat. Beristighfar. Tolong beristighfar untuk kita. Ha? Kita memang mengharapkan pertolongan Allah dan Rasul. Sentiasa mengharap. Jadi Allah yang Maha Pemurah ni akan hantar main. Hantar main bantuan. Ni yang dikatakan waya'fu'an katsir. Dia punyalah memaafkan kita. Dia punyalah mengasihani kita. Jadi apa yang diberi tunjuk ajar, ambil dan amalkan. Ha? Jadikan dia sebagai amalan. Dan seandainya yang antara surah Al-Hasyr ni, seandainya kamu dimatikan pada hari itu, takdir Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal kita di ajal itu sama ajal yang telah ditulis yang takkan sampai pada hari itu, maka matikan di dalam iman dan Islam. Kalau takdir kita lah, takdir kita tak tahu kan. Nah, itu sebenarnya sebab apa? Sebab bila kita baca pada waktu subuh, okay, tak semestinya baca di atas tidak sembahyang. Kadang bangkit-bangkit tidur ni, bangkit-bangkit tidur ni, tunggu sementara tak pergi ke bilik ayah, boleh dah baca. Tapi mandilah mulut susu. Ya? Bila mulut susu, cuci dulu mulut. Sebab kita nak baca kalam Allah. Nah, di ayat Quran lah. Okay, kalau kita nak bawa dalam sembahyang, lagi cantik. Kalau nak bawa dalam sembahyang, sembahyang apa yang paling tercantik? Sembahyang macam. Nah, kalau ingat, saya tahu orang lain.
semua hafizah nah, kau kepada pakai nah. Ha, bawa dalam kepala. InsyaAllah nah, insyaAllah. Dan ambil dalam ambil daripada lauk anjala mungkin nah. Dan seandainya ada dampingan atau sihir yang dihantar kepada kita. Ha? Sihir yang dihantar kepada kita atau gangguan-gangguan kepada makhluk yang kita tak nampak yang yang menghuni sama-sama dengan kita tu. Yang orang hantar main. Ha? Baca ni. Ha? Baca ni. Baca ni kalau kata kadang-kadang memang perasaan macam tu lah. Baca ni yuk pada badan. Ha? Dia kata Allah, aku ni maha belas kasihan. Banyak cakap dah percaya apa. Bagi yang tu, bagi petua ni, bagi petua tu. Rasulullah tak pernah kedekut dengan kita. Asyik lah mana-mana satu lah. Kita dapat, kita tulis, dapat, kita tulis, dapat, kita tulis beramal. Jangan tulis saja beramal. Ha? Kalau kita tulis saja, buku je dapat ilmu. Kita tak dapat. Ha? Tak apa, kalau tak boleh ambil semua, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Lama-lama masalah lah. Okay, baik. Ini yang bermaksud wayak Quran katir. Apa buat dosa apa, aku tak apa sekali aku nak bagi 10. Ha? Apa buat 3 kali aku bagi 70. Kalau 70, seorang istighfar 100 kali, 100 kali dengan 70. 7,000. Kan? Dia 7,000. Dia 7,000 selawat istighfar dia bawa sehari 7,000. Oh, dia lepas lah. No? Petang sekali lagi 7,000. Kan? Okey, yang dikatakan petang ni tak kira sama ada lepas asar atau apa lepas maghrib. Atau mungkin kita terlupa dengan sebab kesibukan waktu nak tidur pun tak apa. Sebab dia bila kita baca waktu pagi dia akan mengibaratkan dosa kita sampai petang. Ha, ini tenggelam matahari dia akan mengibarat sampai esok terbit fajar pula. Ha? Jadi janganlah baca yang tu saja sembahyang tidak apa pun tidak. Ha? Abang tu aku dah senyum malaikat dah. Dia pun aku tak kena buat apa dah. Tak lah, okay. Ayat yang ke-35. Wayaklam alladzina yujadiluna fi ayatina malahum min mahis. Mahis kan? Bukan mahis kan? Kalau kata mahis, perempuan haid. Mahis sod, nah, sod. Bukan tuat. Kalau tuat, mahis perempuan dalam haid. Nah, bukan titik je, tak boleh dibeli. Nampaklah sikit malah, tak ingatlah dia. Baik. Dan supaya orang-orang yang membantah tentang kekuasaan kami mengetahui apa yang diketahui dengan bahawa mereka tidak mempunyai jalan untuk melepaskan diri. Okey, pada ayat yang ke-35 ni ulangan balik kepada ayat yang ke-31. Nah, ulangan balik kepada ayat yang ke-31 kita baca minggu lalu. Yang mana Allah Ta'ala kan dia ada mungkin. Kalau hampa nak buat juga jahat, kalau hampa nak buat juga maksiat, nak buat juga kerosakan di muka bumi. Dia kata hampa tak mahu mengta'arfi aku lah ni, hampa gelap daripada bumi aku. Allah Ta'ala suruh kita gelap daripada bumi ni. Picari Tuhan lain, picari bumi lain. Picarilah rezeki kepada Tuhan tu beliau. Bahasa ni manusia yang angkuh, yang tak kabur, yang tak masuk kepada Allah akan bertanya, Nabi ke mana? Nabi cari Tuhan mana? Bangunlah bahasa ni, mana ada Tuhan lain lah selain daripada Allah yang maha memberi rezeki. Angkelak, ha? Angkelak daripada muka bumi aku. Ha? Jangan dulu. Bahasa tu juga kalau masuk dalam laut kan, laut pun dia, dia punya juga. Ha? Laut pun dia punya juga, dia kata. Jadi dia kata kalau kata apa tak apa, duduk macam ni tak apa lah, kita pergi duduk dalam laut. Laut pun aku punya. Nak nak duduk cari langit pun aku punya. Nah, sebab tu dia kata orang yang bantah ni dengan kekuasaan Allah Ta'ala ni, kami tahu dia sebenarnya dia tak ada mana nak mimpi. Biar dia bantah macam tu lah. Eh? Orang apa tak banyak. Apa tak arti sembahyang, baru sudah makan dan kisah. Tak marah sembahyang. Dengar ayat tu lah nanti sak nanti sak baik. Royuk lah tak saya. Kan tak malu ke saya dia? Kau tak malu ke? Ha? Makan rezeki dia, guna rahmat dia, segala-gala dia punya. Lepas tu tak malu nak terima kasih ke dekat dia. Ha, nak sembahyang lah nanti sak. Nantilah tunggu sampai masa dia untuk ingat saja nak sembahyang. Ha? Ingat saja nak sembahyang.
orang bukan tak ingat-ingat. Kadang-kadang aku malu. Bila mana dia keluar rombongan pengantin ke yang tengah driver tak mahu nak semayah. Buat lari pergi dadah tak gelap pula. Tidak boleh lari cepat-cepat pergi duduk dari kedai kopi. Orang keluar daripada masjid tak pergi dia main. Pergi nampak berjaya semayah. Ramai-ramai yang macam tu lah. Punya tak malu yang aku sebut kopi tadi tu pun Allah punya juga lah. Yang ham jalan dia tak kau begitu Allah punya, kaki tu Allah punya, semua Allah punya. Dia minta bukan apa bukan dia minta suruh kita sujud tak bangkit-bangkit. Tapi keangkuhan manusia inilah yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dia tetap membantah dengan kekuasaan kami bahawa mereka tak ada jalan lain nak terlepas lagi. Pilih ke mana pun. Semua itu adalah milik kami punya. Tak boleh nak ambil. Macam minggu lalu saya cerita kisah seorang pelaut kan. Dah berapa belah hari dia tidur terapung-apung. Berapa puluh hari. Bulan lebih. Tidur terapung-apung di tengah lautan. Akhirnya dia cari siapa? Dia cari Allah juga. Tak boleh ke apa? Bola aku. Bola takabur. Sebab tu dia kata takabur dan riak dan takabur itu adalah selendang dan pakaian aku. Aku boleh pakai. Apa jangan ambil pakai? Allah tu dia takabur. Maha membesarkan diri. Boleh tak dia bersifat takabur? Oh, kata boleh. Semua ni dia punya. Kita mahu tulisan macam kita punya bodoh belakang. Tu tulisan di diri tu aku dah punya. Kalau aku tak pilih, tak ada. Mahu aku ni. Dan kata Allah, itu selendangku, jangan pakai. Kamu manusia tak boleh, tak layak kamu pakai. Jika kamu pakai, maka haram hukumnya. Takabur tu haram. Jadi letakkan pada tubuh manusia. Buat kadang-kadang main tak rasa tebang telinga-telinga tu cepat-cepat istighfar pada Allah. Kata dia akan menghapus bisikan-bisikan yang jahat dalam diri kita untuk kita merasa takabur dan riak kan? Dan kata Allah Subhanahu wa taala fama utitu min syai'in famanta'u hayati dunya wa ma 'indallahi khairun wa afdal lil ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak, dia nak cerita tentang matang dunia, matang maksudnya dunia saja. Tafsiran ayat 26. Dari itu, apa-apa sesuatu yang dianugerahkan kepada kamu, maka adalah ia bekal penghidupan yang rendah ini. Wahai manusia, ketahuilah kita, kata Allah, wa ma utitum min syai'in, apa-apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita hari ini yang berbentuk kesenangan. Hari ini kita senang. Senang banyak Senang banyak, kita akui. Kita tak gaduh bangkit seawal pagi turun ke bendang atau naik bukit pergi ke motong. Motong dalam gelap yang waktu dulu lah bubuh berita di kepala. Dalam gelap berita satu pokok masa tu dia tak ingat nak bayar. Dia kira jelek mata nak cari makan. Sebab dia tak ada bekalan di rumah. Di dalam tong dia tak ada beras pun. Tunggu sekejap lagi. Getah dia berkurut. Pada misi dia akan pergi jual. Dengan duit tu dia baru boleh nak pergi beli beras. Dan gula masa tu beli pakai kaki. Masa beli kaki lah. Beli bawa balik mana. Macam tu lah esok pagi-pagi macam tu. Kita hari ni tak payah tak payah gelap pergi kerja punya terus. Tak payah pergi terjun dalam laut nak cari ikan. Ikan orang main tak sampai depan gigi mata. Kita ambil yang sampai depan gigi mata kita sumpat dan sumpat beku. Senang tu tak payah tengok. Sekali-sekala rasa macam hati yang sikit buat pulak kan. Nanti tengok, sedukan. Kita ingat, kita kena bantu pun pula. Dicari hayat yang jadilah. Sedap tak kita? Alhamdulillah ya Allah. Ini nikmat lah. Nikmat hari ni cukup punya sedap. Mereka dulu nak tengok sepasang telekuk pun susah tak ada. Kalau ada pun jarak, kena tunggu. Sejadah dia pun kuyak. Mereka tak ada duit nak beli pakaian untuk solat tu pun. Telekuk titik lalak ni pokok ni penuh. Dia pakai.
kita terlempung ni daripada Siti Khadijah sampailah kepada Siti Munawwarah. Punya melampau. Satu almari saja tumbuh lengkung. Mayat tak terkena apa ni. Lengkung. Berlambak-lambak segala warna. Mai pula warna ni aku beli, mai pula warna ni aku beli. Punya melampau. Senang tak kena? Ini dipanggil mata'ud dunia. Perhiasan dunia. Punya bahagia, punya senang lena. Duit, alhamdulillah. Kalau tak ada dalam bank, ada dalam poket. Tak ada dalam poket, tak ada dalam bank, ada dalam bank. Tak ada dalam bank, tak ada dalam poket, tak ada dalam bank. Kita ada duit yang kadang tangan yang minta. Saya main sikit, minta pun tak minta. RM10 dia cek dia bang. Ada dalam RM100. Buang sekatan. Main sak bawah 50, main sak. Sak tu maksudnya dia tak bagi dah lah tu. Sak asyik pun. Senang lah. Senang. Ni kata Allah. Aku bagi sesuatu apa anugerah yang aku bagi dekat apa tu. Semuanya kata Allah mata. Apa maksud mata? Perhiasan. Perhiasan ayat di dunia. Kehidupan di dunia. Sak saja. Lama mana hidup di dunia. Kita semua masih tahu hidup di dunia ni tak lama. Apa yang Allah Ta'ala bagi di dunia ni sikit sangat-sangat, hanya 0.001% daripada nikmat di akhirat. Bagi sikit tu pun tak kira lah punya megah lah. Kita tak kena tumpah berderet-deret anak tunggu di sana. Tapi beli baju raya setahun sekali, baru nak beli naik bas dulu lah. Saja-saja dia tak bawa duit mana, dia pun nak susah. Kalau dia nak beli baju raya pun, tunggu setahun sekali dia nak bawa naik bas. Masa tu yang ada dua kurang dah lah. Kita ni peratok lah nak tunggu bas kuning. Masa tu bas kuning bukannya ada aircon. Dan ni sampai seromong hitam kalau bayi dah kan. Muntah hijau macam bas dia nak sampai. Punya susah lah, dia tekan minyak picok. Sejuk lah kalau aircon kira. Aircon tu tak sejuk, dia kata tu kena buat lain. Bukan tingkat-tingkat pun tak berani. Punya lah Malaysia. Dulu kita nak bah punya berdiri tu, berasa-rasa. Senang lah. Bila kita pandang benda dulu punya susah, hari ni kita berasa kita punya senang. Tapi Allah Abah, apa yang aku bagi semua yang tampak bila ini, mata al-khayal di dunia hanyalah sekadar satu perhiasan dunia yang bersifat sementara. Sat saja. Betul tak? Sat semua lah. 30 tahun yang lalu, kalau kita kenal lagi, masa macam baru saja yang lalu. Masa baru saja macam benda yang kecil secara berhasil. Habis kau semua besar, kita dah jadi tu lah. Jadi tuan masa dah nak kembali pada, kembali pada Allah. Rambut garung-garung kata garung. Awak dah kata sangat ni nak kata kumpul tak ada kelemah. Tak ada orang punya ubah nak tengok. Ubah ada ni jadi jahat sikit lah. Kan Rasulullah pernah beritahu, jangan cabut uban. Jangan cabut uban. Kerana dia berzikir pada kamu. Tapi kalau dia tak hantu-hantu dan cucuk tu, kata yang nak juri dia garung. Masa tu dia mencari lah. Namai sat, belum cabut sat. Dahului ya dia dah. Itu pun tanda. Tanda tak balik dah lah tu nak. Tanda tak balik dah. Ni semua dia beritahu nak. Kalau kita ni bagi dah salam-salam, Nabi dia akan beritahu pada di antara sahabat yang berubah banyak di kepala. Apa nak kita? Saya dengan Jabir nak dia ubah banyak di kepala nak. Nabi kata cantik ya dia tak kepala kamu orang dia. Cantik kan dia tu. Ada rambut orang hitam putih itu saja saja dia tak baik lah. Kalau tak berubah kan yang Allah tak bagi. Satu bunga kata Nabi SAW, bunga yang naik bertaburan tak. Kalau dengan suah hati lah. Kalau kita cermin tengok, oh berubah banyaknya. Pemarah. Boleh pemisah tu nak. Muka pemarah hitam. Dia tak bagi dah. Muka warna hitam. Okey. Okey baik. Balik-balik. Yang mana kata Allah. Hayat. Mata hayat di dunia. Wa ma'indallahu khair. Sedangkan. Wow.
banyak di Arab dan bahasa Nahwu waktu wawil hal. Sedangkan ma'indallah, apa yang ada pada Allah, segala anugerah, segala harta, segala kemewahan, segala perhiasan yang berada di sisi Allah itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Yang baik dekat kita ni sak saja, sak sangat-sangat. Dapat pun pinjam, atas nama pinjam kita bergerak. Oh, macam pengantin, pengantin sewa baju mahal-mahal kan. Ada yang ribu sewa baju, tapi sewa baju saja 3,000. Dia pun sewa tak sih? Tahu macam mana pun benda sewa, main 3-4 hari kena tak balik. Benda sewa, cantik macam mana pun sewa. Bunguh bulu mata sampai melitik naik ke langit tu pun sewa, mata bulat sewa juga kan? Bukan dia punya, buang pergi perangin-perangin, tinggailah muka dia betul-betul. Tak tu je lah itu. Awak yang tengok macam kamu punya sewa ni, awak belai kan? Kan? Itu disebutkan sebagai mata dunia. Nah, benda tu fikir masak saja. Last-last kali habislah. Ada apa? Sedangkan kalau di sisi Allah semua itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Carilah apa yang ada pada Allah. Okey, baik. Yang kita tahu yang lebih baik dan lebih kekal punya adalah surga Allah. Lebih baik dan lebih kekal. Dan ianya kata Allah diperuntukkan kepada siapa? Illadzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Ha? Yatawakkal ini menyerah diri. Bertawakal kan? Bertawakal maksudnya menyerah diri lah kan? Yang mana dia kata, janganlah kamu bertimbang pada sesuatu yang tak ada. Ha? Tetapi berbimbanglah pada satu yang kamu tak akan dapat. Tak ada dia, di dunia mungkin kita tak ada. Tapi janganlah, di dunia pun tak ada, di akhirat pun tak dapat. Biar kita tak dapat di dunia, tapi ada di akhirat. Ya? Tak apa, aku tak cukup di dunia, tak apa. Jadi akhirat aku cukup. Tak sempurna di dunia, tak apa. Jadi aku sempurna di akhirat. Ya? Sebab dia khairu wa abqa. Jadi berserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kadang-kadang lah, macam saya bagilah macam sifat saya lah kan, melintasi rumah-rumah orang yang tinggi-tinggi berdekat-dekat, lalu tengok pelanggan kan, orang panggil masuk pijak kapek pun tenggelam setengah inci, setengah inci masuk kan, dengan perhiasan kan, bawa tunjuk yang ni ruang tamu saja ada 3, tak satu pun tak ada nak simpan kan? Lepas habis landai di tingkat tu ada di tingkat lah. Kat belakang semua ada bola benang, kita ada lah bola 3 segi inci tu kan? Aku kan turun tingkat balik. Aku ni mati tu balik tak dapat. Apa pula? Ha? Apa pula mati tu balik tak dapat? InsyaAllah lah. Kalau hidup balik di sana, dah. Kalau kata hamba betul-betul alali nak aman, orang ambil solehan, apa ada? Kan? Nah, InsyaAllah dapat. Ini di dunia pun tak ada. Kalau di sana tak dapat, lagi rugi. Berbimbanglah. Jadi bertawakallah pada Allah. Nah, memadailah, cukup-cukuplah. Dengan apa yang ada ni, habis tengok yang orang ada di sana. Cuma pergi tengok orang yang tak ada rumah, pokoknya tu. Mesti engkau akan bersyukur. Walaupun kecil, aku ada rumah. Nah, bolehlah kata-kata lain tu. Nah, kalau kita nak, kami nak bayar 50 orang, 50 tak cukup. Nak kata-kata 20 boleh masuk. Nah, yang selebihnya kita tak nah. Tak apa? Nah, ada juga tempat berlindung. Alhamdulillah. Ni jangan tengok orang. Ni apa? Rumah dia tu ada surau besar, surau dia. Dia semain jemaah 50 orang. Kita bila dapat surau dalam rumah? Alah-alah. Ayah pun ada pun lah tak semayang kata. Tak selalu pandang apa yang orang tu.
Tapi pandang apa yang Allah tak ada, kita akan bersyukuri dengan apa yang kita ada. Dan kepada Allah kita berserah. Serahlah kepada Allah. Apa ya Allah, aku tahu nikmatmu itu paling agung, paling besar, lebih baik dan lebih besar. Kalau di dunia aku tak dapat, aku yakin di akhirat nanti ada nanti. Walladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wal fawahish wa idza ma ghadabu yaghfirun. Dan firman Allah lagi, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kejadian, dan apabila mereka marah, mereka mengampuni. Ya, ya, ya. Walladzina yajtanibuna kaba'ir, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga fawahish, keji. Kalau ditanya fawahish ni keji dengan dosa besar, hak yang keji ni zina. Nah, melakukan zina, muqaddimah zina, muqaddimah zina berduaan ataupun dalam bahasa kita guna khalwat, bersunyi-sunyian di antara lelaki dengan perempuan, cakap benda-benda yang kotor, melihat, menonton video-video yang kotor, itu dipanggil fawahish. Cakap benda-benda yang kotor ni mencabut, itu dipanggil fawahish. Memakai pakaian-pakaian yang tidak senonoh, itu dipanggil fawahish. Benda kecil. Sekarang jijiklah kalau orang tengok, itu dipanggil fawahish. Kabair, kabair ini dosa-dosa besar. Di antaranya syirik pada Allah, memaki agama Islam, mencerca baginda sallallahu alaihi wasallam, membunuh, merompak dan sebagainya. Kita tahulah dia itu dipanggil kabair. Allah Taala ni tak puji nak cerita tentang wayajtaniku dan kabair. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan yang menjauhi segala fawahis, dosa-dosa yang keji. Wa idza maghdubu, dan apabila mereka marah, ya, hukum yang ini cepat tak? Kalau nak jadi orang macam ni, cukup baik. Dia marah, orang tak beri dia marah, ya? Tapi marah dia marah sangat tu saja. Dia cepat-cepat memaafkan. Marah pada benda yang tak kenal, tapi dia akan cepat memaafkan. Orang ni siapa? Orang ni adalah orang yang menjauhi diri dia daripada perbuatan-perbuatan yang keji, dan orang yang menjaga diri dia daripada dosa-dosa besar, nah, yang disebut wa'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Orang macam ni kalau dia marah dia cepat sikit. Tapi kalau ada yang marah ni susah sungguh. Kita tidak pergi tak maaf kat dia. Tak maaf. Mula kita jumpa bagi salam, senyum, telefon, hantar mesej dulu, tak wangi nak telefon, hantar mesej, minta maaf. Kadang-kadang hantar mesej beri salam, tak jawab. Hantar sekali lagi, tak jawab. Dan mulakan dengan telefon, dengan tengok nombor kita, tak angkat. Okey. Sebenarnya orang yang sedang memulakan untuk bermohon maaf itu, orang itu dipanggil alladzina yajtanibuna kaba'ir. Sebab apa? Sebab dia takut pada Allah. Dia jauhi daripada dosa-dosa besar. Kita ni apabila berlaku persengketaan antara kita, kita rasa tak seronok kan? Jiwa rasa tak tentera, tak tenang. Pulau tu dia orang yang kita sayang. Kalau dia kena-kena hidup malam tu, tak apa-apa tak kira kan? Macam mana ni, ya Allah, aku telah melakukan satu dosa besar yang ini memutuskan silaturahmi. Cuba lah aku buat baik dengan dia, tapi dia tak mau baik dengan kita. Orang macam ni malu kepada Allah, malu kepada Allah, kerana hati dia tak terbuka untuk menerima kemaafan. Okey, kita yang cuba menghulurkan, memohon kemaafan. Macam saya kata tadi, kita usaha lah. Sekarang ni zaman kita ni ada segala jenis alat untuk menghubungkan yang jauh dekat. Tak apa, mesej tak mahu jawab, tak apa. WhatsApp pun layak-layak pun tak jawab, tak apa. Telefon tak mahu angkat pun tak apa. Esok bincang dengan lupa. Kalau kita jumpa dia pun yang nak kita balik, ternyata lah orang itu orang yang suka diri dia juga usik oleh syaitan. Tak hebat mana orang kita, cepat-cepat dan memahamkan. Sebab tu
di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur ampunkan dosa semua kita. Nah, walaupun ada yang menyukuk kita, kita tahu kami punya mengatakan ke anak apa kata aku punya sayang dekat apa yang kau menyatakan buat apa kat apa tahu apa tapi kan tahu asal sesuatu tak mahu pergi lah dekat rasa sedih tak? Sedih lah nak kita ingat kita baik tak ada, tak ada orang lain lah yang kita baik mana mana bila tiba-tiba lupa seorang di antara mereka main aku entah kami itu yang mengatakan dekat aku kata apa macam-macam yang kita kalau saya tu atau kami geram. Sekarang kita minta maaf. Tak apa, aku dah ampunkan semua dosa-dosa apa. Okey. Tapi jangan sampai dicerita pikiran tau. Dicerita pikiran mula tak terbakar. Dalam-dalam nak ampun, tiada maaf bagi dia. Kan, ha? Macam tu juga kita kan. Terus orang kata lah, kita tak pernah kata ke orang. Kan, kita kata ke orang kan. Tak payahlah pihak nak ucap dia, kan. Kata anak daripada untung apa dan untung kaki. Apa lah yang kau punya lah dosa semua. Ha? Istighfar pada Allah, mohon ampun pada orang yang berbuat dosa. Ha? Mohon kemaafan. Yang maha pengampun adalah Allah. Ha? Dan juga kita sediakan diri kita ini untuk sentiasa memaafkan orang lain. Sentiasa memaafkan orang lain. Yang ni tak boleh silap sikit dah. Macam nak marah dekat orang, tak boleh silap sikit. Ha? Macam dia seorang punya yang paling baik kan? Okay, terasa insyaAllah dia berbuat. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu s-salah wa amruhum syura bainahu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ni apa boleh sebut syura? Ha. Nama syura ni syura-syura. Tapi pada ayat yang 38 ni boleh sebut syura. Ha? Baik, apa dia maksud syura tu? Dia kata walladzina istajabu li rabbihim, dan bagi orang-orang yang memperkenankan ajakan Tuhan mereka. Perkenankan ajakan Tuhan mereka ni apa? Yang dimaksudkan ni yang dikatakan ajakan Tuhan pelawaan Allah untuk kita amruh bil ma'ruf nahi anil munkar. Itu ajakan Allah. Itu kepatuhan Allah. Nah, Allah selalu mempelawan kita untuk buat benda yang baik, meninggalkan benda yang munkar. Itu ajakan Allah. Ha? Apabila kita sentiasa mengakui, menuruti segala ajakan Allah, memperkenan alaihina tajabu, memperkenankan maksudnya menunaikan segala suruhan Allah, ha? Dan meninggalkan segala larangannya, mereka itu dah menepati sembahyang dunia. Kalau nak tengok orang yang mengikut ataupun menurut ajakan Allah ni, yang utama dia, dia kena sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, tak usah kata lah dia baik macam mana. Dia itu bagus. Haji itu sedekah. Kalau orang boleh buat baik, tak boleh tengok orang susah itu. Tapi dia tak sembahyang. Dia tak baik lagi. Dia tak baik lagi. Ha? Tapi kalau dia sembahyang, dia memang yang terbaik. Kerana dia menuruti ajakan pelawaan daripada Allah. Allah mempelawakan, mempelawai kita untuk buat baik. Yang ni, yang utama kebaikan, hendaklah sembahyang. Pasal apa dia suruh sembahyang? Tanda utama seorang muslim sejati sembahyang. Kalau tidak, dia tak baik. Tak usahlah cerita dia baik. Baik, sungguh itu. Sembahyang? Tak sembahyang. Tak baik itu. Ha? Tak baik itu. Wa aqamu shalah, dia kata, kena dirikan solat. Wa amruhum syura. Sedangkan urusan-urusan mereka itu dengan syura, bermusyarat. Segala urusan, segala keputusan yang kita buat kena ada perbincangan. Jangan duk pakai otak kepala hang hak sempit tu. Berbincanglah dulu, nah. Ni siapa dia pakai kamera, dia pakai otak kepala dia. Tak ada nak ambak. Kena guna syura. Daripada zaman Rasulullah itu ada ahli majlis syura. Ha? Kan lepas bagi dia wafat, 10 orang dilantik. Diketuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ha? Setiap perlantikan, setiap keputusan kena ada asyura. Bukan asyura. Asyura itu umum. Asyura. Perbincangan ataupun musyawarah. Kena ada perbincangan. Betul kan?
Lepas hari-hari kita ni kita perbincangan, berbincang, tanya kepada Allah, betulkah keputusan yang aku ambil ni ya Allah? Bolehkah aku buat benda ni ya Allah? Itu Asyura. Macam tu lah juga dengan sisi kalau kan kita nak masak berhubungannya. Ini nak masak apa lah? Dia dah nak masak dengan tak lalu lah masak lain pula. Okey, itu surah lah walaupun orang. Okey, walaupun lebih dua orang, alhamdulillah lah. Takat dua, tak usah lah dia pakai untuk kepala hang saja. Hari-hari hang masak benda yang sama. Ha? Dia kata, apa keputusan kena ada musyawarah? Ha? Masuk surah ni apa? Surah. Masuk apa lagi yang bahasa lain kan? Masuk musyawarah. Surah. Buka Asyurah, Asyurah. Sedang segala urusan tu kena dengan bermusyawarah. Tak boleh kita nak buat pandai-pandai yan. Yan juga yang pandai. Pandai-pandai yan. Dan mereka memulakan sebahagian dari harta yang kami kurniakan kepada mereka. Ini Allah Ta'ala nak budi ya. Orang kalau aku nak tengok orang yang baik, dia mendirikan solat. Setiap keputusan dia akan adakan syuruh, adakan perbincangan. Dan kemudian bila mana dia diberikan kurniaan harta yang lebih kepadanya, dia akan menafkahkan ke jalan Allah. Orang ini adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara pujian Allah kepada hamba-hamba dia yang patuh dan taat di atas perintah Allah. Ataupun disebutkan di sini, ajakkan pelawaan Allah untuk menjadi lebih baik dan kemarin. Alhamdulillah, insyaAllah minggu depan minggu ketiga ayat yang ketiga ke-9. Kita ada baca ayat Sina ni tau. Kita ada bacaan yang sini. Baik, sebelum tu saya nak bagi sedikit pengumuman yang ni berkenaan dengan saya nak pergi sampai bersama dengan sahabat, tapi memandangkan bas yang penuh, ada permintaan lagi daripada kawan-kawan. Tapi kalau kata tak ramai, saya tak boleh bas sendiri lagi. Jadi yang permintaan yang melebihi ni dah 50 orang lebih daripada sedikit baru. Saya pun fikir tak buat macam mana mungkin dengan cara saya mewaruhkan.